Tapi kalau misalnya ada yang nanya, Bu kok didata lagi? Yeah. Jadi tolong jelaskan ke masyarakat bahwa ini adalah pendataan keluarga. Tujuannya untuk apa, nanti manfaatnya juga untuk apa, dijelaskan sejelas mungkin. Siap? Siap! Oke, okay, yuk bismillah, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses! Saya dari Desa Gunung Suwo mau menyerahin bantuan. Ya. Terima kasih. Ya. Bu, kok itu enak banget ya dapat bantuan? Kok orang gitu sih? Ya nih Pak RT pilih kasih amat sih, padahal kan kita juga pengen ikut kayak gitu juga. Di tangan campurkan ya Pak RT nya. Hayu-hayu Bu, tapi kita ajak ibu-ibu yang lain ya. Ajak ibu-ibu yang lain, hayu. Samper Bu Siti yuk. Hayu-hayu, samper Bu Siti, hayu. Ada apa? Gini Bu RT, kita mau nanya, kenapa kita nggak dapat bantuan sedangkan yang lain dapat bantuan? Kok pilih kasih amat sih Bu, yang lain dapat bantuan kami enggak? Masa? Betul Bu RT. Ya udah, nanti saya bilangin ke Pak RT. Emang waktu itu Bu Sinta dan Bu Nay nggak ada datanya? Emang waktu kader saya ngedata, Bu Sinta dan Bu Nay tahu nggak? Lupa Bu. Sama. Ya udah, berarti itu emang nggak dapat bantuan karena nggak ada datanya. Terus kita harus gimana dong Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana nih? Kita dari Desa Gunung Cupu mau ngedata. Selamat. Ya. Pak Asep, kedatangan ini sebagai kader pendata dari Desa Gunung Cupu, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kedatangan kami ini untuk mendata PK24. Kita langsung aja ya, coba lihat kakaknya. Silakan, keluarnya. KTP nggak? Oh, nggak usah. Ini ada nih kader ini. Kita periksa dulu ya. Sama kadernya, sama. Semuanya sudah sesuai, udah sesuai ya. Bapak itu jenis pekerjaannya apa ya? Wira swasta. Waktu oh. Waktu usia nikah pertama kali itu Bapak berapa tahun? Kira 29. Oh, 29. Memiliki akte lahir? Punya. Ya. Bapak punya BPJS? BPJS ya. Ada. Ada yang ya. Dari pemerintah atau yang ya. yang prabayar? Yang prabayar. Oh, yang prabayar. Pernah kerja. Oh, dari kantor berarti dari kantor ya. Istri? Kalau istri coba. Istri berapa tahun pas nikah? 28. Terima kasih Pak, pendataan sudah selesai. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waktunya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Pendataan PK24 telah kami dapatkan melalui kunjungan rumah dan wawancara. Jawaban Anda sangat berarti. Dalam intervensi pembangunan dibutuhkan data yang valid dan akurat. Pendataan awal perencanaan keluarga, pemutakhiran PK24 siap berkualitas. Hidup berencana itu keren.